Ada. Oke, hello Dynamic, sampai sudah. Ada orang tengah buat motor kah? Macam tiada tuh. Tapi saya mau limpas. Macam saya mau limpas begini. Bos, minta tunggu di bos dulu ya. Coba saya mau masuk. Siap dia, Pak. Kasih ya. Ada. Oke, Nina itu barang yang saya beli, Tobaki clutch plate untuk Future 125, sama saja. Lepas itu saya beli spring juga untuk Wave 125, di swap dia ada 6 satu set lah. Lepas itu auto shock clutch. Oke, itu saja. Sekarang nih mau pasang tuh, nah dia mau pasang dulu, drain dulu, buang dulu minyak engine, lepas itu baru boleh pasang nih lah. Oke, so jom pasang dulu. Sekarang nih saya minta tolong si Din, minta tolong anu kasih buat thread baru. Saya punya minyak engine punya screw sudah halus, jadi di leaking, so minta buat baru lah. Oh ya, saya guna minyak engine Shell Advance 1040, testing dulu, oke? Okay? So nanti siap, kita sambung video on board, oke? Okay? So iklan dulu. Nah, terima kasih ya. Mbak, terima kasih. Oke, salah saya sudah satu kali clutch plate sama dia punya apalah auto shoe. Punya shock kuat pickup dia sama lagi lancar penukaran guys, saya rasa lah. Saya tahu lah kalau jalan jauh, tapi sekarang ini saya rasa hei gila puas hati saya. Wah, kuat sel pickup dia macam motor baru. Sikit lah. Oh ya, saya tidak dapat guna tuh spring sebab tuh spring dia keras, agak susah untuk dorong kasih masuk. Kalau guna tuh spring juga nanti keras mau masuk dia. Jadi saya tidaklah tukar. Saya pakai yang standard saja. Tapi saya tidak pakai tuh spring yang racing pun punya pos satu begini nih. Quattro pickup. Pickup nice. Pas hati. Terima kasih Akai, terima kasih Din. Oh ya, selain itu tadi saya minta anu juga. Saya minta untuk buat thread balik isinya minyak engine tuh, sebab dia punya apa tuh plak tuh longgar sudah, dia lus sudah. Jadi saya cakaplah, saya bilang tolong kasih buat thread dulu, jangan dia buatlah. Sekarang selesai sudah. Tidak sudah masalah. Ngam sudah, minyak engine pun tidak sudah leaking. Pickup bertambah bagus. Penukaran gear, gear shifting pun tambah bagus. Ah, puas hati. Thank you Tobaki. Berbalai saya guna nih Tobaki punya barang nih. Sofa lah, tidak tahu lah, ini baru try. Tapi memang rasa lah beza dia. Wah, gila pickup ada.
Tapi ini bukan ada lingan nah. Ini saja untuk riding comfort. Oke lah kamu orang, sampai sini saja ini video. Thank you sebab tengok ini video. Aduh lubang. Thank you sebab tengok ini video. Minta maaf kalau ada kekurangan ini video. Dan kalau kamu orang pernah sudah lewat-lewat semi channel dan tengok video-video saya yang lain, dan kamu sudah tengok ini video lah kan, jangan lupa subscribe. Dan kalau ada apa-apa komen, feel free, jangan segan KKD untuk kasih tinggal di ruangan komen di bawah. Di comment section. Oke okay? Apa-apapun ini Tubaki punya clutch plate sama dia punya auto show ini memang padu lah. Memang sedap. Pickup ada, penukaran gear lancar, gear shifting dia lancar. Oke okay? So kalau kamu mau beli, ada link di description saya tinggal di bawah nih. Oke okay? So jadi nanti klik saja, kamu boleh beli di Shopee juga. Seller dia pun bagus. Oke okay? So ya yeah, sampai sini saja ini video. Sampai sini saja ini video. Thank you for watching. Kita jumpa di video yang seterusnya. Goodbye and stay safe always. Drive safe, ride safe. Apalagi hati-hati sih lah bah. Hati-hati kamu orang dimana-mana saja kamu pergi, dimana saja anda berada. Oke okay? Nah, LC, kajar dia. Tidak boleh. Oke, okay, itu saja untuk ini video. Bye-bye, see you.